Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kamu kana Mbak banjir penghubung dua boh kampung yang berada di kawasan Kecamatan Baktia. Nyo ke kondisi dan suasana masyarakat ataupun anak-anak kalau banjir yang melanda seperti ini. Ya. Ini guys. Sedar alun. Ya. Iblang iban? Iblang ama nana iya. Nana iya. Kudeh mandi uja iya. Oh. Yo.
Dan kinyol ini dulu dengan dia. Dia ini dulu dengan warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berada di tanah air, pihak terutama pihak pemerintah, pedulilah kepada kami-kami ini. Lihat kondisi sekarang. Baru satu hari satu malam hujan, sudah tergenang air kurang lebih 1,5 meter. Ini di depan rumah warga. Mudah-mudahan dengan saya komunikasi ini bisa bapak-bapak pedulilah kepada rakyat. Berani mengatakan itu. Cukup dengan sembako aja ya. Peduli cuma sembako aja. Ada uang 10 juta disuruh bagi 10 orang 600 ribu per kakak. Coba pemindah. Yeah. Cukup bangga. Coba saudara kali-kalikan. Ya mudah-mudahan itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syedar Alun, kondisi rumah Pak Asnawi yang barusan kami wawancara. Inilah kondisi rumah beliau. Kamu bersama dengan warga dan aparatur kampung dengan pegli saluran pembuang iya yang tengah macet bak rumah warga. Gimana Don? Kuap. Iya, udah aman. Iya, udah aman. Nyo warung Mbak Nur. Udah lah, manjong aja. Ini meluap karena hujan deras. Ah.
Bye.